patokan awal kan saya dua kali negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini mungkin kami bukan keluarga besar dari Yon Arhan 1 Kostrat. Mungkin salah satu keluarga yang terdampak COVID-19. Karena ada satu keluarga yang waktu itu positif seluruhnya COVID-19 hasil swab. Akhirnya berdasarkan petunjuk dari puskesmas dan dari rumah sakit, akhirnya kita bawa ke sini. Dan saya sangat terima kasih sekali atas adanya rumah lawan COVID Tangerang ini, karena kami dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap anggota keluarga anggota kami tidak terlalu jauh, gak usah ke Wisma Atlet, gak usah ke Reswari, tapi langsung dekat dengan satuan kami. Nah, jadi tindak lanjutnya dengan cepat dan terbukti sudah mulai dari terpapar, kemudian dicek secara bertahap sampai sekarang dinyatakan sembuh, alhamdulillah. Kami sangat berterima kasih sekali dengan rumah lawan COVID, karena kalau anggota kami ada 7 orang yang pernah dirawat di sini, alhamdulillah sudah 4 orang ya, 5 orang yang sudah kembali, 5 orang kembali, tinggal 2 orang ya, semoga bisa segera sembuh dan kembali bergabung bersama kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ke seluruh pihak yang bekerja dan bertugas di rumah lawan COVID. Semoga tetap dapat memberikan pengabdian yang terbaik sehingga dapat mengatasi penanggulangan COVID-19 khususnya di area Tangerang Selatan. Terima kasih. Dari mana itu, Pak? Tracking ada, karena pada saat itu sebelumnya mertua dari Pak Mujiono sakit, itu ibunya, orang tuanya dari istrinya sakit, kemudian dimakamkan, meninggal dan dimakamkan dengan prosedur jenazah infeksius. Nah, dari situ akhirnya di swab istrinya positif dan ditindaklanjuti ternyata satu keluarga kita swab positif seluruhnya. Ya, akhirnya segera kita tindak lanjuti ke arah rumah lawan COVID di sana. Dugaannya berarti dari luar gitu ya. Dugaan memang dari luar, bukan dari luar. Ya, kita bersyukur sore ini rumah lawan COVID Tangerang Selatan memulangkan lagi 4 orang yang sembuh. Yang mana ada yang 4 orang itu ada 3 orang misalnya keluarga, seorang bapak dan 2 anaknya, dan 1 orang PNS. Jadi 4 orang yang mana sudah mengikuti karantina. Memang satu keluarga ini cukup lama, hampir lebih dari 1 bulan. Tapi kalau yang anak muda PNS itu sekitar 2 mingguan lah. Nah, jadi pada kesempatan ini juga yang satu keluarga itu adalah sebenarnya berempat dengan istrinya. Depan istrinya sudah minggu yang lalu sudah pulang duluan. Nah, ini adalah bapaknya itu anggota TNI yang ada di Tangerang Selatan. Ya, Pak. Yang PNS itu dari mana? Dari BMKG. BMKG Serang atau mana gitu? Oh, bukan di Tangsel. Alamatnya di Tangsel. Alamatnya di Tangsel. Tapi kerjain di BMKG. Iya, Pak. Dari totalnya, Pak, saat ini, Pak. Jadi untuk hari ini ada total 167 orang. Walaupun saya tambah satu lagi karena tadi ada yang baru masuk satu orang lagi dari salah satu pesantren. Jadi 168 orang. Kemudian jumlah pasien yang pulang termasuk tadi yang 4 orang itu 134 orang. Kemudian yang dirujuk ada 18 orang dan 12 orang sudah dinyatakan sembuh dan pulang. Jadi yang dirujuk atau alih rawat ke RSU tinggal 6 orang. Dan sekarang yang ada di sini berarti tinggal 28 orang. Pak, selama ini PSBB sudah 7 kali, ada peningkatan atau penurunan, Pak, menerima pasien RLC Kota Tangsel? Jadi kalau saya stabil ya, artinya begini, bahwa memang awal-awal itu yang setiap hari itu bisa 3-4 ya, yang masuk ke rumah lawan COVID ini. Tapi kalau sekarang memang kalau secara intensitas sih jumlah menurun kelihatan. Tapi tetap setiap hari ada gitu. Kenapa? Karena pelonggaran-pelonggaran yang ada itu terjadi interaksi ya. Dan itulah yang terjadi penularan-penularan. Apalagi beberapa
bentuk sekolah seperti pesantren, kemudian beberapa kegiatan kan itu kan ketemu lagi kumpulan-kumpulan mulai, yang mulai apalagi yang di luar dari Tangsel kan dilakukan rapid. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Jangan lupa subscribe ya!